Ya Olivia, beraksilah. Penasaran bagaimana kamu bisa merekam video musikmu seperti itu? Minta sahabatmu seperti Vicky untuk berjalan di depanmu saat kamu berjalan penuh gaya. Kamu bisa melempar tepung saat berjalan seperti Olivia untuk memberi efek dramatis. Oh, kurasa Vicky harus mandi setelah merekam video ini. Teman yang baik. Apapun demi mendapat rekaman sempurna, benar? Sepertinya sepadan. Ya, untuk sebagian besar. Rob tampak lebih dewasa ya. Wow, kamu benar. Mau mengambil foto bawah air untuk Instagram, tapi tidak ingin basah? Isi bak bening dengan air, lalu letakkan di atas kursi, seperti ini. Aku siap berfoto. Berlebihan? Maaf. Kalau ini? Ya. Trik ini sangat cocok jika kamu punya karpet biru untuk berbaring. Wow, bayangan airnya membuat Mia tampak seperti di bawah air. Ini pose andalan orang-orang Instagram. Ini pose tercebur tapi tetap cantik. Wah, mengerikan sekali. Apa itu benar-benar cermin? Mia, apa kamu ada dua atau aku salah lihat lagi? Baiklah, kamu jelas ahli Photoshop. Jika tidak, banyak yang harus kamu jelaskan. Kamu juga bisa membuat foto keren seperti ini di ponselmu menggunakan mode panorama. Pelan-pelan geser ke kanan saat kamu merekam video. Saat kamera mencapai titik yang diinginkan, pindahkan bayanganmu dan hentikan kamera. Harus kuakui, ini ide yang sangat mengesankan. Jika hari ini cocok untuk berenang, berarti cocok juga untuk berfoto. Lain kali, saat kamu duduk-duduk di samping kolam, coba bawa cermin besar. Wow, itu terlihat keren kan? Kamu juga bisa pakai cermin cantik seperti ini di taman untuk foto yang menawan. Pantulan cermin membuat foto ini seperti hasil editan sempurna. Kamu juga bisa membuat efek melayang. Lihat? Tapi yang paling unik, cermin memantulkan pemandangan yang kontras dengan latar belakang. Indah sekali. Oh, lihat pasangan yang sedang dimabuk cinta itu. Sepertinya mereka sedang mengambil foto romantis. Hey, awas tanganmu, Pak. Wah, jadi dari tadi itu cuma Vicky. Kamu bisa mengerjai temanmu juga. Kenakan setengah baju laki-laki dan setengah baju perempuan. Wow, alam benar-benar memukau, bukan? Bagaimana bunga itu tumbuh di tangan manusia begitu cepat? Yang ini bahkan lebih indah. Baiklah, aku menyerah. Bagaimana caranya? Dengan bantuan seorang teman, kamu bisa membuat bunga muncul seolah tumbuh dari tanganmu dengan mengapitnya di antara jarimu dan menaruh tanah di telapak tanganmu. Kini, minta seseorang merekam tanganmu saat kamu perlahan menarik tangkai bunga dengan tanganmu yang lain. Tarik ke bawah melewati jarimu, dan berhenti. Lihat, kini putar mundur dengan lebih cepat untuk memukau teman-temanmu. Waktu favoritku, makan siang. Tapi di mana temanku? Setidaknya Instagram selalu ada untukku. Semua orang bersenang-senang, kecuali aku. Hashtag menyebalkan. Tunggu. Jika ingin terlihat sedang makan bersama teman, pasang headset, lalu gunakan untuk berfoto dari jauh. Lalu pasang ponsel dengan tongkat eksis di kursi di seberangmu. Wah, tampak seperti temanmu yang mengambil foto. Pesta foto sendiri. Hey, maaf aku terlambat. Tak masalah, aku bisa menghibur diri. Kamu makan duluan. Bukan begitu. Kamu hebat, Sofia. Bukannya yoga itu seharusnya bikin rileks. Semua gerakan ini memang menyenangkan. Tapi, seandainya kamu mendapat sedikit bantuan... ini dia. Tarik napas dan lenturkan tubuhmu. Wow, lihat kaki-kakiku. Ini keren. Tunggu, bagaimana bisa Vicky tiba-tiba menjadi sangat lentur?
Tunggu dulu, itu bukan kaki-kaki Vicky. Hei, itu kaki Heli. Ya, Olivia, bagus. Wah, sepertinya musim panas membuatmu senang. Selesai. Kok di kamera jelek ya? Padahal aslinya bagus. Aku jelek sekali. Aku tahu, kita ubah saja sudutnya. Pegang tanganku dan mundur sedikit. Terkadang, jika sesuatu terlihat kurang bagus, coba ubah caramu melihatnya. Ini membuat foto yang tadinya biasa menjadi istimewa. Lihat, warnanya kini cerah. Yang penting, jangan sampai tercebur. Semoga ponselmu kuat menahan serbuan suka sebentar lagi, Olivia. Hai, Cim. Hai, Cim. Kepalaku. Hai, Cim. Penasaran kenapa kepala Vicky bisa jatuh? Dia memakai alat dari gantungan baju yang digerakkan dengan tangan saat berpura-pura bersin. Cerdik sekali, Vicky. Cerdik sekali. Ingin membuat mantanmu menyesal? Tunjukkan padanya kalau kamu baik-baik saja dan dia telah melakukan kesalahan dengan memutuskanmu. Oh, bokongmu terlihat lebih indah akhir-akhir ini. Apa kamu berlatih? Ya, memegang wajan tidak termasuk latihan sih, tapi itu bisa membuatmu memperindah penampilan, kalau kamu tahu maksudku. Oh, jangan lupa gunakan filter yang bagus. Astaga, ulah siapa ini, Vicky? Jangan khawatir, kami akan menangkap monster itu. Tapi, kita foto dulu yuk. Untuk foto seperti ini, masuklah ke kolam dan berdiri di pinggirnya. Pastikan kamu mengikat rambut. Minta teman menarik rambutmu sementara dia duduk membelakangi kamera sambil menunduk. Vicky, foto ini memang keren, tapi takkan membuatmu terkenal. Siapa juga yang mau melepas kepalanya? Waktunya mengunggah ke Instagram. Segar. Tunggu, aku melayang. Apa yang terjadi? Dah, Vicky. Apa yang ada di air itu tadi? Oh, awas kepalamu. Hei, bagaimana udara di atas sana? Baiklah, Vicky tidak benar-benar terbang. Mau tahu bagaimana trik ini di balik layar? Pertama, awalnya tunjukkan kamu naik dan melayang. Cobalah berjinjit saat kakimu belum direkam. Lalu jangan lupa berekspresi terkejut. Selanjutnya, rekam bagian kakimu saja agar tak terlihat sedang duduk di meja. Kemudian, berdiri di kursi saat badan atasmu direkam. Lihat, kamu seperti benar-benar melayang.